Kabar hambamu Niku sudah meninggal. Aku tahu. Kau ditakut akan Tuhan dan dikenal di kalangan para nabi. Sekarang penagih hutang mereka datang dan mengambil anak untuk dibudaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang punya rumahmu? Tidak punya. Apa yang kau punya? Tidak. Kecuali sedikitnya. Bawa kemari. Pergi tetap. Minta semua bejana kosong mereka. Minta minyak yang bisa kawa. Dan tuah minyak ke dalam jana itu. Tidak penuh. Takkan kesaping. Bawalah semua yang kau bawa. Hidup dari sisanya, kau dan anak. Terima kasih. Terima Ya, itu video yang berkaitan dengan materi kita yang berpengharapan. Dari tayangan ini, maka Ibu akan kasih ya penugasan yang harus Anda jelaskan. Yang pertama adalah jelaskan hidup berpengharapan seperti apa. Ya. Yang kedua, jelaskan arti iman itu. Yang ketiga, jelaskan mengapa penting memiliki iman. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri seseorang itu memiliki iman. Yang kelima, agar mengalami mujizat Tuhan, hal apakah yang harus dilakukan.
Nah, yang keenam ini, tolong penugasan ini dikirim di classroom. Ya, sehari setelah jadwal belajarnya. Ini penugasan. Ya, untuk pertemuan kita dan ini, ibu sudah dulu, ini pertemuan pertama. Baik, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar sembari mata 2, yaitu hidup pengharapan. Berkati kami, supaya kami bisa mengerti, memahami arti hidup pengharapan ini, dan tentunya kami mampu mengaktualisasikan materi ini, bukan sekedar hanya untuk belajar secara kognitifnya, tetapi aktualitinya lebih dalam lagi kami mampu mewujudkan hidup berpengharapan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah pakaikan materi ini, kiranya bisa terima oleh anak-anak kelas 8. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Jadi, diucapkan terima kasih buat pertemuan ini. Gadio, Tuhan Yesus memberkati.